Awan-awan udah bubuk pemirsa anak-anakku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Iki aku meh nyepil nawong meh. Ini pemirsa nek. Napa nang namine nek pengajian ning mahkamah nih? Napa acara napa? Jaroh. Oh jaroh. Nangi meh jaroh pemirsa ning mahkamah. Doake ya leluhur sing pun manus gak ono pemirsa. Iki udah berangkat. Tak ada jalan benar. Neng mahkaman pemirsa, neng pemakaman umum desa Mulyorejo pemirsa ya. Pemakaman ini rono ya. Neng serbombongan kan lo pemirsa ya. Ya sekalian mendoakan almarhum Bapak Esal saya pemirsa ya, Suwito. Urung do budal pemirsa ya, sek do mangkat. Habis dia berangkat pemirsa, ya anak ibu-ibu campur pemirsa ya. Anak lanang wis awake alhamdulillah bareng ngombe obat mau. Wis adem ya lek gak panas ya. Tapi cek kesel. Iya, sok nek wis gak panas engko dipijetno ya. Sesuk ya cek prai ya kok sekolahe. Tinggi pemirsa anakku lanange dhuwur tapi yo badane kurus. Pemirsa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Ibu Esasa ini pemirsa. Ibu Esasa hari ini mah jemput doe Yunani iki doe mau tandur neng sawah urung tak jemput pemirsa mau ngongkonin jemput jam 2-an ngono ya pemirsa. Soalnya meh melok iki lho. Jaroh jenenge. Jaroh neh mahkaman. Dadi ndok ana sing almarhum sing wis gak ono iki ya pemirsa ya berdoa neng mahkaman. Muka-muka dilapangke kubure padangke dalane apa pemirsa. Bu Esasa enggak ikut pemirsa karena hamil ya enggak ini aku. Ya kalau biasanya nek Jumat apa-apa gitu ke makam Bapak Esasa ya pemirsa terus ya ono kuwi nek iki engko enggak ikut Bu Esasa ning omah nenggone anak-anak. Terus anak-anak ya agak kesel lho. Ngawake wis alhamdulillah iso nenggelek iki pemirsa iso ning ngarepan omah mesti ora lemes gak panas banget badane. Iki engko aku jemput mak mertua iki ngenteni jam urung jam. Hawane yo mendung e pemirsa iki udu-udan ning ngono ya. Hmm. Dan bareng Mas Haris. Mas Haris yang jemput. Iya. Oke, Mbah Karti pemirsa Mas Haris iki putune Mbah Karti. Engko yo melok jemput doe. Nggak neng balong, besok balong, kok tak jemput. Mau tangi turu pemirsa ya bar istirahat, wis bar masak. Nah, mamle. Nyambel tempe mang lo pemirsa, aura tak konten langsung nyambel bar tangi turu istirahat nyambel langsung mandi bar mandi gitu pemirsa. Kok jemput. Sal sama yo ngomong meh maem, urung sida maem kok wis turu. Bu neng anting ibu kok turu. Iki nganu pemirsa. Suasana siang iki yang ngene iki ya. Masa. Mapak doi gak sih. Ini lumayan. Ya lewat jalan raya pemirsa. Balong ini tempat ngajine di Jalsa ini Bumi Tanja saya ini lewati sawah-sawah persawahan suwi ratau metu ini pemirsa iki mau di lera jepot doe ya rata kau kene padine swayai panen. Waduh ini sebelah nanti mau soalnya Andi sing ngeterno pemirsa besok. Jadi ini lah ngerti nanti sebelah nanti doi. Jadi ini sebelah kene. Gak mandek sih, nanti lanjut ngotnya pemirsa. Lah
Seru pemirsa, cek aduh kae. Cek suwi, Beh. Lah jarene jam 2 jare Andi. Oh. Ngebarno niku. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Pun. Ah, moh iki wis jeru wis sak kedhek dereng. Mombo pemirsa iki paling nyemplunge mulai kok iki pemirsa, mulai kok sawah iki sampai merono kae. Sawahnya lebar banget pemirsa yo. Ternyata belum selesai pemirsa. Ya, yes. Niki anak sing go sepeda pemirsa. Oh. Nek mak mertua iki ora iso numpak sepeda pemirsa, dadi nek pas tandur adoh utawa matun utawa njabut kacang ngono kuwi dikongkon njemput Bu Salsa ket kae mulo. Dan esok Bu Salsa kan isek kerja ning kerjaan, dadi ne yo dianterno Andi. Saiki kon jemput jam 2 malah ijek ombo kae, dadi ne yo tak tinggal pulang sik pemirsa. Ya, tak tinggal pulang sik engko dijemput neh. Yes, kondisi ini kita misalnya neng sawah persawahan ya, tak tinggal di mantuk sih. Terima kasih banyak sih ikuti Bu Salsa, petang pemirsa. Mari suasananya ya mendung pemirsa ya. Yes. Mas pemirsa teko omah lho, Dek Salsa tangi lho. Ngajak nyusul memang petuan ning dalan ya Allah. Wis duwe jajan coklat dari bundanya Fania kemarin. Bisa njaluk jajan lho. Es krim. Alah, wis ora apa-apa pemirsa njaluk. Ora mendino itu ya. Enggak aku panas lho. Iya, iya. Sing gede ya pemirsa ya tak belikan. Wis awake adem pemirsa bareng ngombe obat. Ben ora apa-apa nggo tombo. Nek tak suwili ngono kae ya tak pengen iki wis gede ndarak ya ora apa-apa. Nggo tombo ngombe es. Adike tuku ya kakake ditukokno pemirsa. Ben adil ben ora pengin. Ya tak takoki kowe ya es le yo, ya wis ya. Entar mau. Eh. Nggo mam sego lho ya bar kuwi. Enak lho. Wow. Lah timbang ngenteni do ya sik sak kedok pemirsa sik rodok suwe tandure ya wis tak tinggal balik sik. Jane doke pengen melok zaroh kuwi pemirsa ya nang makaman berdoa bersama. Tapi kok gak krungu ya perang mulai. Biasanya nganggo speaker iki. Ya. Jajal ngicipi, oh dedeke ngicipi. Dedek kecil ning perut biasanya ya. Biasanya nganggo speaker krungu kok ngene, Bu. Yo yo lah nang makamane sedak. Es bola, gambar bola, gol. Ini apa menurut saya? Es ngemapak doa ya bari ini. Gue tak sepil no neng sawah ya pemirsa ya. Tapi mau tak sepil no ding. Doa pasti saya tandur ya pemirsa. Jadi doa ya paling nek kesuran ya ora sida melok neng pemakaman. Gak sida jeroh. Ngilu. Ngilu. Adem-adem ya dan jaluk es. Mau kita es krim itu gak kita uang. Gak kita uang, gak kita di sasa. Yes, adem-adem yang ngombe es. Yes, pokoknya nek karo doa ya yes, kayak wong tuane dhewe pemirsa dari Bapak Sasa masih hidup juga sampai sekarang ya harusnya tetap sama, gak ada perubahan. Ya deh ya, tetap doa cocok. Sama saya. Ayo, Mas Andi gak dipijet gak pemirsa urung. Soalnya ngenteni nawai adem, nek dhek isek sambat kesel ya dipijet nek gak ya gak. Ya le ya. Engko tak sepilno nek dhek wis jemput engko. Cara sida melak nang nganu perang ketoke urung mulai kok jek sepi. Ya melak jemput nang. Ya oke. Okay.
Ya pemirsa ya ki, kontennya sing niki nggo disambung meneh ya pemirsa. Jadi ya. Ben ngerti hari-hari ini keluarga Salsa. Pokoknya terima kasih banyak sing ngikuti hari-hari ini keluarga Salsa family Cepu. Mudah-mudahan dilancarkan segalanya. Pokoknya pemirsa yang sudah mensubscribe, like dan komen, pokoknya terima kasih banyak. Pokoknya saran, kritikan atau apa nanti tak baca nih ya pemirsa. Cuma yo ora iso balesi satu persatu, tapi kadang sudah tak kasih like pemirsa, sudah tak like. Cuma kadang hilang. Kalau kita terlalu banyak like atau balesi komen dari pemirsa, itu biasanya kena spam pemirsa. Jadi terus dihilangkan. Roh konsolnya lewat ini. Mbak Awi, mbak Cak Maina. Ya pemirsa yo, jadi ini bukannya enggak di-lag, udah tak lag, udah kadang tak balesi terima kasih atau subhanallah atau terus pokoknya sing ngono kuwi, tapi kadang di-spam ya pemirsa kalau kita kebanyakan balesi dari pemirsa gitu. Soalnya beda nek komenan satu atau dua gitu ya pemirsa. Cuma hari-hari ini kan alhamdulillah yang komen banyak, jadi ini enggak bisa balesi satu persatu, harap dimaklumi ya pemirsa yo. Oke, engkau tunggu. Jumpa doi. Doi mangkat. Yes ya. Jadi sambung nek barengan doi. Dadah. Halah, halah, halah. Melok nyusul doi lah pemirsa. Baik. Ya Allah, rong bar pemirsa. Padahal wis meh 1 jam loh. Aku nek omah balik rededah. Demi menjemput doe, kata orang bar. Yes, tinggal mantuk saya, ndak bisa ombo kayak kita kok. Tinggal mantuk, gue bin papa kakak Andi. Pemirsa tak balik pemirsa. Hele, saya suwi ya minumnya sampai orang diombe. Saya ya pulang. Adik Sasa lapar pemirsa, teko omah jaluk maem, bar mapak doe, orang balik doe. Ya maem pemirsa. Bismillah perong mang, Bismillahirrahmanirrahim. Maam saya ambil sambal tempe pemirsa seneng ane dik Sasa di. Ini, maam ambil sambal tak ngene wis seneng pemirsa, nerimo pokoknya ya dek. Enak lo. Yes. Sampai sore ternyata pemirsa yo dik kanse. Lo, nangis sampai wis balik ke Zarohi, sumuni. Urung anu, doe malah urung balik. Sing jaroh ning makaman sampai wis selesai. Nah, wis tak gawe kopi wis. Ya sore gawe kopi doe nek doe ning omah. Nek doe ra nang omah yo. Tak gawe no pemirsa. Wis pagi dan sore ngopi. Yo pemirsa ya kontane tak tutup ae lah doe ra balik-balik ngono. Nek engko ben di papa kandik paling nek ya tak papa kena engko. Sore ini sini nih pemirsa aktivitasnya wis selesai yes. Sing penting wis bar istirahat bar turu jadi ora ngantuk ngono pemirsa yo. Yes ngancani iki salsa makan ini kak maem kan sah kak bermaem kan saya bermaem wes anak wedok maem ya pemirsa terima kasih banyak sing ikut hari-hari Mbak Sasa ki mau mah njemput doe dadak doe ra barbar. Nah ya wes ditunggu vlog-vlog berikutnya apa meneh kowe pemirsa ya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kaya-kaya di konten harap dimaklumi ini ki anak wedok rupanya kumus-kumus mau mandi nggih wes sore. Selamat sore.